Wah, ini sangat susah sekali ya untuk dijinakan. Dan sebaliknya diimbau kepada pengunjung berada di kapal untuk tidak bersandar di pagar. Walaunya untuk ketiga-tiganya mungkin pagarmu terus sedikit, tetapi jaga jarak amannya. Dan sebenarnya sekali jangan bersandar di pagar ya, jika kamu masuk makanan ke dalam pagar kandang buaya ya. Baik, kita akan berikan secara langsung kali ini. Oh, ya. Kita akan mencoba dengan sebuah balon yang dibawa oleh Kak Jem kali ini. Karena Bu ya terkenal akan kekuatan kerahan yang sangat luar biasa ya. Oh, boleh dong tepuk tangannya mana nih? Rekan-rekan kita ya, Kak Jem, Kak Jem berserta Bu yang warna besar yang dimiliki oleh Reda Tarpanot. Ya, Bu yang warna memiliki kekuatan gigitan terbesar dibandingkan dengan jenis yang mana lainnya, yaitu sebesar 4.000 per square feet atau sama dengan sapi dewasa. Wah, jadi sangat luar biasa sekali ya. Sebagai dengan kita mesinnya ya, yang memiliki kekuatan gigitan sebesar 120 square feet saja. Oke, kepada sekali lagi jangan bersandar di pagar untuk adik-adiknya, jangan bersandar di pagar ya. Apalagi memasukkan tangan ke dalam pagar kandang buaya ya. Oke. Dan di sini hari ini kita tidak hanya berinteraksi berdampak langsung ya. Bersama buaya pemanah terbesar tapi kali ini kita juga akan memberi makan juga berinteraksi bersama buaya muara dan buaya lulus para sesuatu yang dimiliki oleh predator panpan. Oke, kita pergi sebelah utara kali ini ya bersama kerabat di sekolah kami sepanjang lebih dari 4 meter kali ini dan beratnya ya jika diangkat sama seperti yang diangkat oleh 20 orang dewasa ya. Iya, betul sekali. Dari merupakan terbang cukup panjang ya, karena biasanya ukuran normal dari buaya ya, yang mencapai 2,3 meter saja. Oke, kita mulai ya tentunya ya. Menarik ekor dari buaya muara terpanjang.
ajang kami ya. Oh, tentunya tidak mudah ya kali ini ya dengan Buaya Muara Biru Panjang. Bersama dengan 20 orang dewasa terkait dan paling rekan-rekan kita ya. Mencoba menariknya ya. Hanya dua orang saja. Tentunya ini tidak mudah. Ada yang sangat berbahaya, tidak untuk ditiru. Buaya. Oke, terima kasih